Ya, langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Inilah partai big match antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Dan inilah Bambang Pamungkas, kita lihat suasana dari stadion. Dan ini adalah susunan pemain dari Persija Jakarta. Ada Yasir, Salim Aleidius, Musafri, Bambang Pamungkas, Emil Hab dipasang di pertandingan kali ini. Fahrudin dan Bayhaki duet di lini tengah. Bisa kita lihat Leonard Tupamau dan Abanda Herman di lini belakang. Inilah Firman Utina, pemain dari Pelita Jaya. Kita lihat Jajang Mulyana di lini depan, ada Egy Nurgiansa, Steban Biskara, Adan Aras, Yuta Jack Konjen, salah satu pemain dari Thailand yang sangat baik di musim ini bermain. Kita lihat ada Esteban, Firman Utina. Ya, masih tengah bersiap-siap. Dan inilah pertandingan babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Kali ini Pelita Jaya membuka serangan, mulai dari lini tengah. Di belakang dia Eduardo, kita lihat ya. Ya, Eduardo belakang saja. Ambil up dari sisi kiri. Ya, Farudin menguasai bola. Ke tengah dia ada Bambang Pamungkas. Ya, Bayhaki Kaizan. Bambang Pamungkas langsung. Oh, terlalu lemah, Bung. Ya, tendangan yang cukup baik dari Bambang Pamungkas ya. Kita lihat bagaimana juga kesigapan dari Dian Agus tadi menepis tendangan mendatar dari Bambang Pamungkas, kita lihat. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan oleh Persija Jakarta. Ya, masih ada Bambang Pamungkas. Oh, sayang sekali. Masih berada di atas mister gawang dari Dian Agus. Tendangan yang tipis saja di atas mister gawang Dian Agus. Tadi kita lihat bagaimana sebuah kemelut dari sepak pojok tadi masih belum bisa merubah skor. Tendangan bebas langsung ada. Lagi-lagi Dian Agus mampu mengantisipasi tendangan yang begitu keras dilesatkan oleh Ismet Sofian. Cukup terukur, Bung, ya. Ya, kita lihat bagaimana tipis saja tadi. Ya, kali ini Salim Ali terus menguasai bola, kerja sama dia. Dengan Aliuddin, kembali Salim. Tengah dia. Kita lihat. Fahrudin. Oh, peluang. Sayang sekali. Lagi-lagi masih di atas mister gawang dari Dian Agus. Lemparan ke dalam untuk Persija Jakarta. Oh, maksudnya untuk Pelita Jaya, kita lihat. Egy. Oh, dan peluit babak pertama. Tanda berakhirnya babak pertama telah dibunyikan. Dan skor sementara masih 0-0 untuk Persija dan juga Pelita Jaya. Dan inilah Egy Melgiansa. Dan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, wasit telah bersiap-siap. Dan inilah peluit tanda dimulainya babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya. Persija membangun serangan melalui kaki dari Erik Setiawan dari sisi kiri pada Aliuddin, kerjasama dia dengan Salim Aledrus, kembali Erik ke tengah dia. Bayhaki Kaizan, Aliuddin, kembali Bayhaki, kerjasama dengan Salim Aledrus dari sisi kiri. Masih Salim dibayang-bayangi dia ke tengah, kerjasama yang bagus sekali. Erik umpan ke tengah, namun sayang sekali. Kembali Persija Jakarta membangun serangan. Aliuddin sisi kiri, masih ada Salim Aledrus. Salim harus mencari kawan dia. Kita lihat ada Bambang Pamungkas. Aliuddin tidak offset. Oh, sayang lagi-lagi Dian Agus mampu mengantisipasi peluang yang begitu bagus sekali dari Aliuddin. Kita lihat dulu ya, bagaimana skema Persija tadi. Kita lihat ya, mampu memporak-porandakan pertahanan Pelita Jaya dan diakhiri dengan sontekan dari Aliuddin. Namun sayang, Salim Aledrus kali ini umpan dia kepada Aliuddin. Lagi-lagi Salim, dan Aliuddin ke tengah dia. Kita lihat ada Bambang Pamungkas. Oh, Bambang Pamungkas masih belum bisa menjebol gawang dari Dian Agus. Kali ini peluang yang sangat bagus, Bung. Wah, header yang cukup bagus dari Bambang, kita lihat. Namun lagi-lagi Dian Agus mampu mematahkan serangan dari Persija, kita lihat. Ini peluang dan bola-bola matang bagi Bambang Pamungkas yang kita lihat, Bung. Ya, betul. Egy Melgiansa, gol! Kali ini Persija
Persija Jakarta kecolongan Bu. Egy Melgiansa yang datang membantu penyerangan akhirnya bisa mencetak gol pertama ataupun membuka skor untuk Pelita Jaya. Yuk kita lihat bagaimana kecerdikan dari Esteban ya, kita lihat yang memberikan umpan kepada Egy Melgiansa yang langsung disambut dengan tendangan di depan gawang dari Ernyasu. Kita lihat umpan yang cukup cantik dan ya berhasil menipu dari Ernyasu. Ya. Ini dia kecerdasan dari Egy dan juga Iskara Bang. Ya betul. Egy salah satu pemain muda dari Pelita Jaya. Kali ini Farudin Persija Jakarta mencoba membangun serangan dari sisi kanan kepada Tiago Safri. Tiago Safri masih kepada Aliuddin, kerja sama dia. Aliuddin masih peluang Bambang Pamungkas masuk. Bambang Pamungkas akhirnya mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Bung, kita lihat peluang yang begitu bagus dan permainan yang sangat indah saya lihat Bung. Ya, kita lihat bagaimana kekompakan dari trio Persija ini, Bambang Pamungkas, Ayudi, dan Tea Musafri yang akhirnya mampu menjeploskan bola ke gawang Dian Agus setelah berkali-kali mencoba. Tadi kita lihat bagaimana ini umpan dari Ayudi yang melihat Bambang kosong di sebelah kiri tadi. Ini umpan manja Bung, kita lihat ya. Ya, oke. Kita lihat bagaimana Bambang hanya tinggal berhadapan dengan Dian Agus. Hanya menyentuh sedikit saja Bung, pasti ini sudah menjadi gol gitu deh. Pamungkas, iya, indah sekali. Kali ini Persija Jakarta mencoba bangun serangan lagi. Kita lihat tidak pelanggaran. Ya, nampaknya pelanggaran kita ini. Ya, dibuang saja bola tadi. Lihat bagaimana tadi Yuta. Ya, main asal Thailand ini. Iya, ini terlalu keras Bu. Saya lihat dekat BHK. Kaki. Satu pemain dari Singapura dan ini adalah main Thailand yang dilanggar ini. Ya, saya Om Ridwan ke depan dia. Langsung saja peluang, kita lihat Jajang Mulyana tendangan langsung. Oh, masih jamu peluang. Oh. Peluang yang sangat bagus sekali Bung. Namun kita lihat antisipasi dari Emi Yasir masih cukup bagus. Ya, Ismet Sofian umpan ke depan. Langsung saja, namun masih bisa dipotong. Ya, inilah peluit tanda berakhirnya babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya dan dengan skor akhir 1-1. Kita lihat bisa ada protes ini. Terjadi protes di akhir babak. Bang Pamungkas kita lihat masih belum bisa menerima. Ya, sepertinya karena waktu ya. Kita lihat bagaimana pelatih Persija memprotes waktu, jadi menurut mereka belum habis.